Lu bilang dari ono, dari A, dari ini, datang lu, datang. Gak usah cari-cari pasal buat gue, datang. Gue udah siap ngadapin lu, iya. Sekali. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum balada, wala tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, jadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sadri wa yasirli amri wa lalu kudata milisani afgaw-gawli bijanya biwa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalian masih ingat emak-emak yang waktu itu ngegas Megawati itu ya? Yeah. Ini kan katanya mau dicari, mau ditangkap, mau ini. Tapi ini emak-emak, lu tahu wanita ini istimewa. Nggak takut untuk ditangkap. Dia bahkan bikin video terbaru nih, cuplikan nih. Kita dengerin sama-sama. Bar. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu ya, nggak bosan-bosan. Buat lu. Yeah. Para menteri odong-odong di seluruh NKRI, para mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi, para politisi yang semakin menjadi-jadi jadi penjilatnya rezim Ibu Megawati Soekarno Putri, biang rusuh di NKRI, sasa NKRI ini punya bapak moyangnya. Nggak ada takutnya, ini orang istimewa. Iya, iya, iya. Salut, Ibu. Ini ras terkuat di muka bumi nih. Yang dari tahun 98 makin menjadi-jadi. Yang rusuh di NKRI. Yeah. Yang berhasil ya menjerat, mencuci otak ya kawan-kawan sekelilingnya. Ya. Jadi pengkhianat nih Pak Soeharto. Tuh, ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kalau yang pada waras, yang udah pada insap, ada sadar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi mumpung masih ada umur, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Para Cina-Cina oligarki, buset, merampok NKRI, tanah rakyat, duit rakyat, tanah negara, ya. Kita jangan cuma lihat nekatnya dia ya, tapi esensi yang dia bicarain ini muncul dari emosional gitu ya. Dan dia ngomong ya dengan tata bahasanya dia ya. Dan itu bisa dibilang benar loh. Duit negara di NKRI. Yeah. Siapapun lu, ya siapapun lu, ya kan pendukungnya Jokowi, ya para komunis. Jangan nakut-nakutin gue. Gak usah ngetes lagi mental gue. Gak usah lu tes. Kan gue bilang, siapapun lu, ya siapapun lu yang berlindung di balik wayang, ya yang jadi pemain wayang. Mau datang lagi nangkep gue. Gue tegasin sekali lagi, ya. Gue cuma rakyat biasa, warga sipil. Ya, hidup gue sampai umur gue sekarang, ya alhamdulillah, segala bentuk perjalanan hidup udah gue lakuin.
Yeah. Roller coaster, naik jet coaster gue udah pernah. Barbar bro. Yeah. Kan gue cuma warga sipil, cuma orang biasa. Ya, yeah. Gue bukan kayak Puan Maharani. Bukan kayak Puan Maharani. Anaknya mak banteng, ibu Megawati Soekarno Putri, ya langsung meletek bisa jadi pimpinan DPR, ya ketua DPR segala macam, ya punya saham, ya lakinya megang saham, aliran dana korupsi nggak ketahuan, ya nggak kelacak, sengaja ditutupin. Atau gue juga bukan anaknya Jokowi, anaknya Jokowi, mantunya Jokowi, yang bukan siapa-siapa, mantunya Jokowi bisa langsung jadi petinggi di Sumatera Utara, atau anaknya Jokowi, dagang pisang goreng, bisa punya saham ratusan miliar, triliunan, jadi tukang kayu nerusin Jokowi, jadi tukang kayu, jadi tukang kayu, bisa punya saham ratusan miliar. Gue tegesin lo, siapa yang mau datang ya datang, nggak usah pakai bilang polisi lah segala macem, intel polisi belaga, jadi tukang baso lah, jadi tukang apalah, tukang somai lah, tukang beling lah, tukang topeng monyet lah. Keren, guys, keren. Lanjut. Tahu lu dari suruhannya siapa kek, lu datang ya, bawa nama siapa kek datang ya. Gue cuma warga negara sipil ya. Gue cuma orang biasa. Datang lu. Mau coba-coba nangkap gue datang ya. Dateng. Atau gue juga bukan yang baru meletek tuh, pokoknya ya duit-duit negara ya, duit-duit negara yang korupsi ya. Yang korupsi itu dari oligarki, banyak yang tumpe-tumpe pencucian uang. Lari-lari ke luar-luar ya, luar-luar orang pemerintahan banyak. Gue bukan kayak John LBF tuh. Bukan kayak John LBF yang dulunya tukang burung lah apalah, jadi pengusaha sukses ya. Orang Covid 2019 sebelum Covid ya, langsung melesat ya segala macam kan. Lu John LBF tuh kemarin ada pertemuan tuh sama Fadil Imran apa di hotel lah, lu peluk-peluk lah segala macemnya, ngomong di media ya, di channel lu lah ya, hoax tentang beritaan tentang polisi begini, gue bukan lu yang jadi penjilat ya, jadi penjilat rezim komunis di NKRI. Nggak usah segala macem lah, nyari bukti, bicara tentang bukti lah apa, bekas karyawan lu komentar lah apalah, disuruh ingin bukti lah segala macem. Gue cuma warga biasa. Lu mau segala macemnya, lu bilang dari ono, dari a, dari ini, datang, nggak usah cari pasal buat gue, datang. Gue udah siap ngadepin lu, ya. Sekali gue keluar, sekali gue terjun, ya. Sekali gue keluar, ya. Sekali gue turun gunung, nggak bakal. Gue putar balik, nggak bakal. Pantang gue tukar balik, ya. Putar balik pantang, ya. Darah gue udah mendidih, ya. Justru gue tungguin lu. Darah gue udah mendidih. Gue siap perang, ya. Gue nyatain gue siap perang. Siapapun lu, ya keluar. Jangan pakai wayang-wayang lu lah, anjing-anjing lu pada keluar semua ya. Nggak usah cari-cari pasal, urusan apa gua sama lu semua ya. Sama Megawati, sama segala macam, urusan apa gua sama lu ya. Sama Jokowi, urusan apa gua sama Megawati sekalipun, sama Jokowi sekalipun, urusan apa gua sama lu ya. Gua tegasin sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini merdeka berkat pertumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Betul. NKRI betul. Ini bukan punya bapak moyang lu. Ya, Soekarno. Ya, gue tegesin siapapun lu ya. Ya, yang lu para bersatu ya, mau nangkep gue, tangkep gue ya. Enggak usah segala-galanya jadi tukang bakso lah, tukang topeng monyet lah, si anu, si ini, si itu atas nama ini itu. Datang. Gue udah siap perang, gue nyatain gue udah siap perang. Gue cuma warga biasa ya, gue cuma warga sipil. Gue nyatain gue siap perang, darah gue udah mendidih. Buat salam waras ya. Salam waras. Rakyat cerdas bersatu ya, sehat-sehat Indonesiaku ya, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini udah emosi banget. Tapi gue salut ya sama keberaniannya, istimewa. Nih emak-emak begini, sampai pernah kan ada ya yang ungkapan itu, emak-emak adalah ras terkuat di muka bumi ya. Nomor 2-nya STM. Ya ini bentuk kemarahan rakyat terhadap rezim ini ya. Dan ini benar-benar diwakili. Buat kalian yang merasa terwakili dengan komentar emak ini,
ibu ini, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah istiqomahkan beliau, Allah jadikan beliau orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Itu jangan lupa kita doain ya. Buat kalian yang setuju, sepakat bahwasanya emak ini mewakili suara hati rakyat itu kalian, komentar yang baik di bawah, di share. Keren emak ini, keberaniannya keren, 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 keren. Dan dia bukan siapa-siapa katanya. Dah gitu aja ya guys. Gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gue tampilin fullnya, nggak pakai dipotong-potong, nggak pakai dijeda-jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu ya, nggak bosan-bosan. Buat lu, para menteri odong-odong di seluruh NKRI, para mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi, para politisi yang semakin menjadi-jadi, jadi penjilatnya rezim Ibu Megawati Soekarno Putri. Biang rusuh di NKRI, ya, serasa NKRI ini punya bapak moyangnya, ya, yang dari tahun 98 makin menjadi-jadi. Biang rusuh di NKRI yang berhasil ya menjerat, mencuci otak ya kawan-kawan sekelilingnya, ya, jadi pengkhianat nih Pak Soeharto. Tuh ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kalau yang pada waras, yang udah pada insap, pada sadar, alhamdulillah. Apalagi mumpung masih ada umur, ya alhamdulillah. Para Cina-Cina oligarki, perampok NKRI, tanah rakyat, duit rakyat, tanah negara, ya, duit negara di NKRI. Siapapun lu, ya siapapun lu, ya kan pendukungnya Jokowi, ya para komunis. Jangan nakut-nakutin gue, gak usah ngetes lagi mental gue, gak usah lu tes. Kan gue bilang, siapapun lu, ya, siapapun lu yang berlindung di balik wayang, ya, yang jadi pemain wayang, mau datang lagi nangkep gue. Gue tegasin sekali lagi, ya, gue cuma rakyat biasa, warga sipil. Ya, hidup gue sampai umur gue sekarang, ya alhamdulillah, segala bentuk perjalanan hidup udah gue lakuin, ya yeah. roller coaster, naik jet coaster gue udah pernah, ya yeah. Kan gue cuma warga sipil, cuma orang biasa, ya yeah. Gue bukan kepuan Maharani, ya yeah. Bukan kepuan Maharani, anaknya Mak Banteng, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya yeah. Langsung meletek, ya yeah. Langsung meletek bisa jadi pimpinan DPR, ya yeah. Ketua DPR segala macem, ya. Yeah. Punya-punya saham, ya, lakinya megang-megang saham, aliran dana, korupsi, gak ketahuan, ya, gak kelacak, sengaja ditutupin. Atau gue juga bukan anaknya Jokowi, ya, anaknya Jokowi, mantunya Jokowi, ya, yang bukan siapa-siapa, mantunya Jokowi bisa langsung jadi petinggi di Sumatera Utara, ya. Atau anaknya Jokowi, ya, dagang pisang goreng, ya, bisa punya saham ratusan miliar, triliunan, ya. Jadi tukang kayu nerusin Jokowi, ya, jadi tukang kayu, ya, main jadi tukang kayu, ya. Bisa punya saham ratusan miliar, gue tegesin lo, siapa yang mau datang, ya datang, ya. Gak usah pakai bilang polisi lah segala macam, intel polisi belaga, jadi tukang baso lah, jadi tukang apalah, tukang somai lah, tukang beling lah, tukang topeng monyet lah, atau lu dari suruhannya siapa kek lu datang, ya bawa nama siapa kek datang, ya gue cuma warga negara sipil, ya gue cuma orang biasa, datang lu mau coba-coba nangkep gue datang, ya. Atau gue juga bukan yang baru meletek tuh, pokoknya ya duit-duit negara, ya duit-duit negara yang korupsi, ya yang korupsi itu dari oligarki, banyak yang tumpe-tumpe pencucian uang, lari-lari ke luar-luar, ya luar-luar orang pemerintahan banyak, ya. Gue bukan kayak John LBF tuh, ya bukan kayak John LBF yang dulunya tukang burung lah apalah jadi pengusaha suksesnya, orang covid 2019 sebelum covidnya langsung melesat, ya segala macem kan. Lu John LBF tuh kemarin ada pertemuan tuh sama Fadil Imran apa di hotel lah, lu peluk-peluk lah segala macemnya, ngomong di media, ya ngomong di media, ya di channel lu lah, ya hoax tentang beritaan tentang polisi begini, gue bukan lu yang jadi penjilat, ya jadi penjilatnya rezim komunis di NKRI.
Nggak usah segala macem lah, nyari bukti, bicara tentang bukti lah, apa bekas karyawan lu komentar lah, apalah, disuruh inin bukti lah, segala macem. Gue bukan lu, gue cuma warga biasa, gue cuma warga biasa, lu mau segala macemnya, lu bilang dari ono, dari A, dari ini, datang, nggak usah cari-cari pasal buat gue, datang. Gue udah siap ngadepin lu, ya. Sekali gue keluar, sekali gue terjun, ya. Sekali gue keluar, ya. Sekali gue turun gunung, nggak bakal. Gue putar balik, nggak bakal. Pantang gue tukar balik, ya. Putar balik pantang, ya. Darah gue udah mendidih, ya. Justru gue tungguin lu. Darah gue udah mendidih. Gue siap perang, ya. Gue nyatain gue siap perang. Siapapun lu, ya keluar. Jangan pakai wayang-wayang lu lah, anjing-anjing lu pada keluar lu semua, ya. Nggak usah cari-cari pasal urusan apa gua sama lu semua, ya. Sama Megawati, sama segala macam urusan apa gua sama lu, ya. Sama Jokowi urusan apa gua sama Megawati sekalipun, sama Jokowi sekalipun urusan apa gua sama lu, ya. Gua tegasin sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini merdeka berkat pertumpah darah seluruh rakyat Indonesia. NKRI ini bukan punya bapak moyang lu, ya. Bukan punya bapak moyang lu. Ya, yeah, Soekarno. Ya, yeah, gua tegesin siapapun lu, ya. Yeah. Ya, yeah, yang lu pada bersatu, ya, yeah, mau nangkap gue, tangkap gue, ya. Yeah. Enggak usah segala belaga jadi tukang bakso lah, tukang topeng monyet lah, si anu, si ini, si itu ngatas nama ini itu. Datang lu, ya. Yeah. Gua udah siap perang, gua nyatain gue udah siap perang. Ya, yeah. Gua cuma warga biasa, ya. Yeah. Gua cuma warga sipil. Gua nyatain gua siap perang, darah gua udah mendidih. Ya, yeah, darah gua udah mendidih buat lu. Ya, salam waras, ya. Salam waras. Rakyat cerdas bersatu, ya. Sehat-sehat Indonesiaku, ya. Sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara, boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. Tahu. Renyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah, nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah, gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini, guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja, guys. Dia madunya madu hitam, ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak. Gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tadi. Bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan, ya. Ini nomornya.